Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian. Apa kabar semua? Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Mentajam, Pulau Pinang. Sekarang saya tinggal di Kluang, Johor. Dan selamat menyertai lagi satu sesi bahasa Inggeris saya, kelas saya. Kali ini bagaimana memanjangkan ayat, membina ayat yang tahapnya lebih tinggi daripada ayat biasa, daripada ayat yang biasa kita membuat. So, hari ini saya tukar sedikit kaedah kaedah kelas saya, okay? Kaedah menjalankan kelas saya. So, saya akan mula dengan pengumuman terbaru. Sekarang kita sudah masuk, hari ini kebetulan 14 hari bulan Oktober. Jadi masa sudah hampir untuk saya mengumumkan kursus baru untuk bulan November. Memang sebab kelas saya, kelas hari Rabu saya yang biasa, yang telah saya mulakan sejak dari bulan Julai lagi, akan tamat pada 20 hari bulan Oktober. Dan lagi satu sudah tamat minggu lepas, minggu lalu, yaitu 13 hari bulan Oktober. Jadi saya ingin mengambil beberapa minggu untuk mendaftarkan peserta-peserta ataupun pelajar-pelajar baru untuk kursus baru saya yang saya akan mula pada bulan November, tetapi bersama kemungkinan di pertengahan atau minggu ketiga bulan November. Saya tidak akan mula begitu awal kali ini, dan besar kemungkinan minggu kedua, minggu ketiga bulan November saya akan bermula. Dan kali ini bermula dari bulan November, kelas saya sudah dikembangkan, kelas online saya sudah saya kembangkan kepada lebih kelas dan lebih pemilihan, lebih banyak pilihan untuk kamu. So, seperti kita sedia tahu, sedia maklum, buku saya yang kedua, ini buku yang pertama. Level 1. Yang level 2 itu sudah sampai ke bab ke-38, lesson 38. Dan buku level 2 itu kesemuanya 40 bab, 40 chapters, jadi tinggal 2 bab sahaja. Mungkin dalam minggu ini dan atau minggu minggu hadapan saya akan siaplah buku ini, dan seterusnya saya akan menyiapkan jawapan, dan sementara itu saya akan memohon untuk ISBN, dan seterusnya saya akan hantar ke kilang pencetak untuk mencetak buku dan terbitkan buku itu serentak. Jadi waktu buku ini, buku kedua saya diterbitkan,
saya akan mengumumkan di YouTube channel saya, dan kamu bolehlah dari sana, dari masa itu juga menempa buktu. Memang jikalau selama ini kamu pernah berhubung dengan saya melalui WhatsApp, teruslah yang ada WhatsApp dengan saya terus WhatsApp kepada kamu buku kedua yang kamu boleh menempa atau membeli. Ini buku pertama, level 1, tinggal 2 naskah, tinggal 2 buah buku. Jikalau berminat boleh beli, ini satu di antaranya. Ada 2 buah lagi habis. Dan level 1 kita boleh lihat latar belakang. Di sini background, latar belakang warna berwarna biru. Jadi level 2 warnanya purple, ungu. Warna ungu dan sangat cantik ya. Semasa saya melihat, sebab saya sudah hantar ke designer untuk design buku saya yang kedua itu, dan dia telah tunjukkan saya. Dia yang memilih warna untuk saya, sebab saya berpesan kepada dia untuk menyediakan 7 warna, 7 colors for 7 levels, 7 tahap. Jadi tahap kedua itu berwarna ungu, purple color. Dan waktu saya melihat warnanya, saya berasa sangat tenang hati. Sangat tenang hati, warnanya sungguh cantik. Very beautiful color. So itu buku kedua lah. Jadi buku yang kedua saya ini ditulis dalam dui bahasa. So inilah mengapa, inilah penerangan saya, mengapa buku ini mengambil masa begitu lama. Sejak saya mengumumkan sampai hari ini masih saya menulis, sebab penerangan dan nota-nota saya buat dalam 2 bahasa, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, supaya kamu boleh, sesiapa yang ingin memahami penerangan dalam bahasa Inggeris nota-notanya, atau kita kata penerangan dan kita kata peraturan-peraturan grammar, saya buat dalam 2 bahasa. So buku ini dui bahasa. Dan seterusnya buku 3 sampai ke tahap terakhir buku 7 semua dalam dui bahasa. Hanya buku level 1 semua dalam bahasa Inggris, okay? Dan tadi saya sudah sebut online class saya yang akan saya buka pada bulan November. Speaking, make sentences, listening, reading, grammar, dan sana lagi. Untuk sekolah rendah yang saya telah bermula sebenarnya. Sebenarnya ada anak-anak Sabah yang telah bermula dengan saya sekolah rendah. Mereka ingin belajar speaking dan pemahaman, dan paling penting mereka ingin menguasai grammar. So saya sudah bermula sebenarnya, tetapi ini 2-3 bulan yang lalu, bukan sekarang. Sekolah menengah SPM MUET IGCSE, yaitu O-Level English untuk Cambridge, okay? Contohnya pelajar-pelajar dari sekolah international dan yang ingin mengambil IGCSE O-Level English. Dan IELTS untuk sesiapa yang ingin ke luar negeri seperti the United Kingdom, UK, the UK, negara-negara Commonwealth, negara-negara yang pernah dijajahi oleh the Great Britain or the UK, termasuk negara kita, termasuk Singapura, so New Zealand, Australia. Mereka dikehendaki untuk menduduki IELTS, International English Language Testing System. Saya ada kelas sebegitu. Dan kelas penterjemahan dari bahasa Melayu ke bahasa Inggris, kerana ada ramai orang yang berfikiran kalau dalam bahasa Melayu begini, English bagaimana bercakap, bagaimana menyoal atau menjawab. So itu saya buka kelas sebegitu juga. Dan ada satu kelas yang saya menggalakkan juga, public speaking classes presentation.
di mana kamu disuruh untuk membuat persembahan dalam bahasa Inggris, sama ada di hadapan khalayak ramai ataupun di dalam satu kumpulan kecil semasa diskusi, semasa forum. Oke, so inilah semua kelas-kelas yang saya ada, dan memang susah untuk membuka setiap kelas sebab setiap orang mempunyai keperluan dan permintaan yang berlainan. Jadi yang saya dapat membuka, memang saya membuka. Kalau saya tidak dapat membuka untuk kumpulan, kamu boleh sendiri meminta saya. You can request apa yang kamu ingin belajar dan saya akan membuka kelas untuk kamu, untuk keperluan kamu. Jadi mungkin kamu kerja di pejabat, ingin belajar bagaimana menyertai mesyuarat yang diadakan dalam bahasa Inggris, atau sewaktu ada video conferencing, bagaimana kamu menyuarakan pendapat kamu dalam bahasa Inggris semasa video conferencing sedang bermula, sedang berlangsung. Dan ada juga yang ingin belajar percakapan atau pertuturan biasa semasa ke acara-acara atau program-program, aktiviti-aktiviti yang melibatkan orang awam, ataupun sendiri ada jamuan, ikut husband atau ikut wife ke perjumpaan-perjumpaan, kita panggil gatherings, sama ada formal atau tidak formal. Kamu ingin menyertai percakapan, pertuturan meja itu. So all these are the things that you can request. Okay? Atau untuk orang yang suka pergi melancong, jadi mereka ingin belajar bagaimana berbuat-buat dalam bahasa Inggris, itu semua kamu boleh minta dari saya. Okay? Saya akan membuka kelas mengikut keperluan dan kehendak kamu. Okay? Yang saya dapat buka kelas biasanya ini speaking, make sentences, listening, reading, grammar, mungkin sahajalah yang terbaru itu, mungkin yang terbaru itu besar kemungkinan saya tidak buka kelas grammar sebab saya juga ada kelas grammar, dan setiap kali saya buka kelas grammar saya tengok seolah-olah apa saya boleh kata how do you say, responnya tidak begitu, sambutannya tidak begitu hebat. So untuk speaking dan make sentences, listening, reading, yang kedua-dua ini, listening dan reading, bolehlah buka kelas kumpulan besar. Tetapi untuk speaking dan make sentences, saya akan mengecilkan kumpulan. Mungkin paling banyak 8 orang saya tutup. Saya tidak akan buka lagi sebab saya ingin memastikan supaya kamu benar-benar boleh cakap dalam kelas. Sebab kalau ramai orang, kadang-kadang ada orang yang berasa kurang confidence. Waktu dia tengok ramai orang, dia rasa sangat stress. Jadi itu nombor satu, itu bagi pihak pelajar. Bagi pihak saya sendiri, saya rasa masa yang kita ada itu terlalu suntuk. Jadi jikalau ada ramai orang yang menyertai kelas percakapan, ya memang real rendah. Tetapi saya tidak dapat memastikan bahwa setiap orang mempunyai cukup masa untuk bertutur dalam kelas. Sebab itu kelas itu saya akan mengecilkan. Dana kelas make sentences, membina ayat juga saya akan mengecilkan supaya waktu kamu belajar menyertai kelas, kamu ada peluang untuk membina ayat sendiri dan tengok sama ada ayat sendiri itu betul atau tidak begitu. Dan yang lain kamu boleh meminta mengikut kehendak dan keperluan kamu sendiri. Okay? Baik, hari ini saya ke dan jikalau kamu ingin menempah buku saya, menyertai, mendaftar diri untuk menyertai kursus saya, bolehlah kamu WhatsApp kepada saya 019-7878-299. Hanya beritahu saya kamu ingin menyertai kursus online sahajalah.
Kemudian waktu saya sudah buat jadwal, saya akan WhatsApp kepada kamu dan kamu boleh pilih yang mana kamu ingin. Dan untuk buku ini level 1, jikalau kamu ingin membeli tinggal 2 naskah sahaja. Jikalau ingin membeli level 1, sila juga WhatsApp kepada saya. Okey, 019-7878-299. Dan hari ini saya ke latihan ini, bagaimana memanjangkan ayat supaya ayat itu kelihatan bukan kelihatan tetapi bukan sahaja kelihatan tetapi mempunyai tahap yang tinggi. So contohnya, mengapa saya tulis ini? Sebenarnya saya sepatutnya menggosok, tetapi saya tidak buat begitu sebab saya ingin beritahu saya tidak perasan waktu saya mengajar sehingga kelas itu tamat dan saya sudah habis memaknai video dan sudah melalui beberapa hari baru saya sedar bahwa rupa-rupanya saya tulis kemarin. So saya rasa mungkin semasa saya menerangkan dalam bahasa Melayu, saya cakap sampai ke komplit, saya cakap kemarin, yesterday. Jadi saya terus tulis kemarin. So jikalau kamu ada menonton video sebelum ini, kamu akan melihat, mungkin kamu akan rasa, kenapa Dr. Lee tulis kemarin? Sepatutnya menulis yesterday. Jadi saya betulkan kesalahan sendiri, ya, minta maaf. So sebenarnya yesterday dan bukan kemarin. Jadi ayat itu ada rojak sedikit, minta maaf lah. Jadi yang dahulu itu 8 perkataan, 6 perkataan, 2 ayat saya gabung menjadi 1. Jadi kesemuanya 14 patah perkataan, very good. Ayat itu cukup standard. Jadi hari ini saya kemukakan 2 ayat. Satu daripadanya 5 perkataan, 5 patah perkataan, dan lagi satu 4 patah perkataan, kesemuanya 9 patah perkataan. Sekarang saya akan gabung kedua-dua ayat ini menjadi 1 agar ayat itu mempunyai patah perkataan yang lebih banyak. Jadi ayatnya lebih panjang. So he was not feeling well, he went to work. Bagaimana kita boleh panjangkan ayat ini demi meningkatkan tahap bina ayat kita. So Nombor satu kita boleh cakap begini, ya. He was not feeling well. Dia kurang sehat. Tetapi dia pergi bekerja. So tetapi, but. He went to work. Jadi kita boleh kira di sini 10 patah perkataan. Okay. Yang kedua, cara yang kedua, saya gunakan although. Dan jangan cakap auto. Saya banyak kali mendengar pelajar sebutan tidak betul. Bukan auto, although. Donut yang donut itu do. So saya bermula dengan although, yaitu walaupun. Gunakan although. So yang lain saya sambung sahaja. He was not feeling well. Comment.
He went to work. Sama juga 10 patah perkataan. Nomor 3, he belakang pindah ke depan, he went to work. Kemudian, although. Jadi sama juga oke. Tengok nomor 2. Although he was not feeling well, he went to work. Tengok. Although sini di sini koma, put a comma. Jangan sekalipun gunakan but. Walaupun tetapi, bahasa Melayu boleh. Walaupun namun boleh. Tetapi Inggris tidak boleh. Yang namun ataupun but tetapi itu digantikan dengan koma. So jangan lupa ya. Dan sini he went to work although he was not feeling well. Jadi kalau kita tulis although di tengah-tengah, bahagian belakang pindah ke bahagian depan, bahagian depan pindah ke bahagian belakang. Tempatnya bertukar waktu kita gunakan although di tengah-tengah ayat. Tapi kalau kita gunakan di depan tidak apa, susunannya masih sama. Alright, so setakat ini sahaja. Saya berharap kamu suka akan video saya. Dan sila beri saya like, share dan subscribe. Dan sehingga kita berjumpa lagi di video-video yang akan datang. Selamat tinggal.